Lama. Kalau dia bahasa Arab tidak ada sama sekali satu pun gitu ya, dia pakai la setelahnya itu, misalnya tidak ada pena di dalam kelas, sama sekali nggak ada pena. La qolama fil fasli. Tak ada seorang pun di kelas. La ahada fil fasli. Tak ada seorang ustaz pun di apa misalnya di Jogja. Di kampung misalnya. La ustada fil qarya. Pakai itu nih. La ma'a fis sahara. La ma'a fis sahara. Itu artinya tidak ada sama sekali itu artinya. Kalau la yujadul ma itu tidak ada. Kalau la ma'a memang sama sekali enggak ada. Diapain pun enggak ada. Itu maksudnya. Tapi kalau la yujadul ma fis sahara enggak ada yang di atas. Mungkin kalau dicari, dibongkar, dikorek, dikorek ada gitu. Tapi kalau lama Abu Sohrab enggak ada sama sekali. Enggak perlamaan. Enggak lama dia mau bunyi. Sama la ilaha itu la ilahan. La ilaha. La ilaha kan? La ilaha illallah. Nah. Kalau bahina. Bahina min as-sahara alam antaqil ila syafi'il bahar. Alam daruman. Mengirpan, apa betul? Syatiul Bahar, pantai. Pisatir Bahri, kasirul ma. Pisatir Bahri maun kasirul, itu jidda. Kasirul jidda. Atau al-ma'u, betul. Al-ma'u kasirul jidda. Jidda satir. Pisatir. Al-ma'u kathirun jiddan di syati'il bahar. Al-anam tak? Air laut, Syah? Air laut? Air, mana air? Ma'u syati'il bahar. Berarti air pinggir pantai. Air pinggir pantai. Kenapa air pinggir pantai? Keruh, Syah, keruh. Keruh. Apa saran keruh? Kadirun. Kadirun. Ma usyafi'il bahar kadiratun. Ma. Yang sekarang keruhnya apa? Airnya, pantainya, atau lautnya? Yang ini ya, Pak. Berarti ma'u zakar. Kan begitu. Ma usyafi'il bahri kadirun. Ma usyafi'il ma usyati'il bahri kadirun. Ma usyati'il bahri kadirun. Kadirun. Kalau jernih? Kalau jernih? Sofin. Jernih maksudnya sofin ya? Saya ingin air putih. Apa salahnya air putih? Jangan abiat, itu salah. Indonesianya salah itu. Gak ada air putih. Mana ada air putih? Air mana berwarna putih? Air itu tanpa warna. Kalau bahasa Indonesianya baik dan benar, air ini benar. Mana air putih? Itu bahasa. Air susu. Susu yang putih. Iya, air putih susu. Bahasa Indonesia nggak pas itu. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan air putih, tapi air mineral. Ya, jadi sebenarnya apa? Air jernih, bening. Bahasa Arabnya ma'un sofiyun. Ma'un sofiyun. Uridu ma'an sofiyan. Jangan uridu ma'an abiyado ya, bukan ya. Sofiyun. Tulisannya. Sofiyun. Kalau pakai alif lam as-safi. Uridu ma'an safiyan. Saya ingin air mineral. Madza turid? Hal turidu syayan au ma'an safiyan? Uridu ma'an safiyan. Saya ingin air yang jernih.
bening, nggak ada campuran. Baik. Alam daruka yang bilang sah. Syatir bahar. Ufadilul mukhayyamat fi syatir bahar. Nah, ufadilul mukhayyamat fi syatir bahar. Nah, semua. Nampak. Fi syat al-ma'u fi syatir bahri milh. Milhun. Nah. Milhun garam. Milh. Kalau asin? Ma'li. Fi syatil bahri ma'un malih malihun. Al-ma'u fi syatil bahri malihun malihun. Asin. Ombak saat ombak. Ombak, maujun ombak. Maujun. Maujun. Bukan maujun ya, kalau maujun pisang. Maujun. Ya, jamaknya amwaj. Jamaknya apa? Amwaj, ombak-ombak. Amwaj. Amwaj. Oke. Okay. Nah, ini dapat saya. Maka. Maujun. Maujun bahri. Al amwaju fi syatil bahar. Al amwaju fi syatil bahar. Mur. Mumti'ah. Murtafi'ah. Mur. Murtafi'ah. Murtafi'ah. Bisa juga mumti'ah juga. Bisa juga. Menyenangkan maksudnya dia. Ya, gelombang-gelombang di pantai itu menyenangkan. Murtafi'atun amwaju syatil bahri murtafi'atun. Wa ma laydan ila annas yastaduna as-samak fi syatil bahri. Naam, annas yastaduna as-samaka fi syatil bahri. Al-akhir. Fi syatil bahri. Syatil bahri samakun malik. Samakun malik. Nah, fi syatil bahri samakun malik. Ikan asin. Nah, kalau sudah hanya. Lakin antum ikmalu fil buyut. Untuk berjumal guna. Di rumah aja itu menulisnya. Besaran. Atau terusannya, waktu bil kalimah ditus biha jumalan. Takutkan. La tufaddilu. Ah, itu dia.
Al-Fatihah. Oke, ingat ya. Tadi Ustaz bilang apa? Kalau buat kalimat, ini kita sudah buat kalimat dalam. Kalau kita dua ini harus pagi buat kalimat. Yang pertama yang diperhatikan apa? Muzakkar muannats. Yang kedua? Mana mufrad? Mana musanna? Mana? Perhatikan, ini mufrad musanna siapa? Contoh. Dia kan kalimat ada dua ya. Pertama namanya jumlah ismiyah. Kalimat nominal yang didahului isim, kemudian jumlah fi'liyah yang didahului fi'il. Baik. Kalau ismiyah misalnya begini. At-thalibu al-talib. Dia biasanya pakai alif lam ya. At-thalibu yadhhab. At-thalibu kalau isim duluan, fi'ilnya harus ngikut. Kalau isimnya duluan. Ini kan mufrad. Misalnya at-thalibu yadhhabu. Kalau at-thalibani yadhhabani. Jadi ya abani. Kalau atullah yadhhabuna. Yadhhabuna gitu dia. Kalau at-thalibatu tazhabu. At-thalibatani tazhabani. At-thalibatu yadhhabuna. Sekarang kalau fi'il, fi'ilnya dulu. Kalau fi'ilnya dulu tetap yadhhabu ya. Yadhhabu at-thalibu. Yadhhabu at-thalibani. Yadhhabu at-thullabu. Kalau fi'il fa'il yang diperhatikan cuma ini. Jadi pilihannya antara dua, kalau enggak yadhhabu, tadhhabu. Yadhhabu untuk muzakarnya, yadhhabu thalibu, yadhhabu thalibani, yadhhabu thullabu. Kalau muannasnya tadhhabu thalibatu, tadhhabu thalibatani, tadhhabu thalibatu. Kalau dibalik, nih, thalibnya dulu. Ini namanya mubtada khobar. Ini namanya fi'il fa'il. Khobar itu wajib mengikuti mubtada. At-thalibu yadhhabu, at-thalibani yadhhabani, at-thullabu yadhhabuna. Kalau dibalik yadhhabu thalibu, berarti kalau dibalik begini ya. Berarti apa? Yadhhabu thalibu, yadhhabu thalibani, yadhhabu at-thullabu. Ini jumlah al-ula apa? Ini pertama. Al-atfal, betul? Al-atfal, al-atfal jama' lah. Jama' berarti sini dia kan? Kemudian apa? Yufaktil apa yufaktiluna? Yufaktil, berarti mana duluan? Al-atfal yufaktil atau yufaktil al-atfal? Yufaktil al-atfal. Kalau atfal duluan? Al-atfalu? Yufaktiluna. Yufadiluna, akan itu adalah ya. Al-atfalu la yufadiluna. Sudah ngerti? Sekarang buat kalimatnya masing-masing. Apa bahasa Arabnya? Teman saya makan. Apa sekarang teman saya makan? Lisanan aja, syafahian aja, gak usah gitu. Syafahian aja. Teman saya makan. Sadiqi Yakul atau Yakulu Sadiqi. Boleh dua-duanya. Cuman dia kalau Sadiqinya dulu berarti isim kan, maka harus sesuai fiilnya. Sadiqi Yakulu atau Yakulu. Sekarang teman-teman saya maka Asdiqai Yakulu. Ya'kuluna. Asdiqai ya'kuluna. Kalau dibalik ya'kuluna. Ya'kuluna asdiqai. Jadi enggak perlu ya'kuluna. Karena dia fi'il fa'il. Jadi kalau fi'il fa'il yang diperhatikan cuma mudzakkar muannats. Kalau dia mubtada wa khobar yang isinya diperhatikan juga mana mufrad, mana muthanna, mana jamak. Kelas?
tusalli. Oke, atau tusalli jaddati. Oke. Nenek-nenek saya berarti jamak. Nenek-nenek saya atau dua nenek lah, dua nenek. Dua nenek saya salat. Apa salah nenek dua nenek saya? Dua nenek apa salah? Jaddatani. Tinggal hapuskan nunnya ganti ya. Jaddataya. Jaddataya. Jaddata. Jaddataya. Jaddatani. Soli. Ya tu soli. Nama isim duluan ikut. Ya tu soli. Jaddatani. Jaddataya. Jaddataya. Soli. Arti kepilnya, pilnya dua dua. Kalau hukum juga tak benar. Ya dan saya tusol. Tusolna. Tusol. Dua dua. Tusolain. Tusol. Tusolain. Tusolain. Tusolian. 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 Tusol. Tusolian. Kalau nenek nenek saya banyak. Jaddat. Jaddati. Tusolli. Yusolina, Yusolina, Yusolina. Sudah ya, ingat ya. Kalau isim dulu, fiilnya harus ikut. Apalagi isim jelas sekali ya itu. Atau ibu dan ibu itu kan isim. Atau ibadi dan ibadi. Atau labu dan ibu na itu kalau isim itu sudah jelas. Ini fiil. Oke? Okay? Ingat ya. Kalau buat kalimat ingat muzakkar muannas, ingat mufrad muzanna aja. Jamak kalimat cuma dua di dunia ini, enggak ada lagi. Cuma dua kalimat. Kalau enggak jumlah ismiyah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah isim dulu berarti fi'ilnya harus ikut. Kalau dia fi'il dulu, ah, dia fa'ilnya enggak ngikut. Ya, dia tetap apa saja, bisa saya tenang kelaminnya aja. Ngerti ya? Oke, jadi kalau yang betul tadi nomor satu apa? At-tilfaz at-alfal musyahadah la yufaddil. As-sahih la yufaddil at-alfal musyahadah at-tilfaz. Nah, kalau kita dulu kan atfalnya hotok ya. Kecuali kalau kalau yufaddilnya kita ganti menjadi yufaddiluna. Apa jawabannya berarti? Al-atfalu la yufaddiluna musyahadah. Berarti boleh enggak? La yufaddiluna al-atfalu boleh. Boleh. La yufaddiluna al-atfalu boleh. La. La yajuz. La yajuz. Karena kalau fi'il fa'il, fa'ilnya yang itu atfalnya dan tersebutkan enggak boleh la yufaddiluna. Fa'il. La yufaddil al-atfalu. Oke. Okay. Lakukan ini. Dauruman anak hilang. Al-amil ya, tadi ila tarwi. Nah, ini boleh dua nih, boleh dua. Nomor dua. Mata taqul? Al-amil ya. Al-amilu yahtaju ila. Ah, jawaban akhir? Yahtaju al-amilu ila tarwi. Idzan indana jawabani. Indana jawabani. Al-amilu yahtaju ila tarwih au yahtaju tarwihu ila al. Dua-duanya betul ya. At-talibu yadhhabu, yadhhabu at-talibu, dua-duanya betul. Jadi jadi bedanya di mana Ustaz? Siapa tahu bedanya? Yahtaju. Apa? Kan dua-duanya betul ya. Al-ustadu yahduru. Dengan yahduru, yahduru, yahduru ustadz. Dua-duanya betul. Betul. Bedanya di mana? Bedanya pertama dari sisi strukturnya. Ini namanya jumlah ismiyah ya. Isim dulu baru fiil. Ini namanya mubtada, ini khobar. Kalau ini fiil, fiil fa'il ya. Ini secara struktur bahasa dalam ilmu nahwu. Tapi kalau maknanya berarti kalau kita jemputkan dulu ustadznya, kita mau menekankan ustadznya gitu. Antum mau ngasih tahu yang datang itu ustadz, bukan tolib.
Kalau yang ini antum menegaskan bahwasanya ustaz itu hadir gitu. Kehadirannya yang antum mau ingatkan. Ngerti? Misalnya pertanyaan ini. Coba cuma jawabnya. Man yahdur? Ustaz. Ustaz yahdur. Oke, udah. Kemudian mada yang alul ustaz? Mada yang alul ustaz? Yahdur ustaz. Yahdur. Mada yang alul ustaz? Yahdur. Jadi bedanya kalau ustaznya di sini kita mau menekankan pertama sekali ustaznya. Kalau ini apanya? Kehadirannya. Oke? Dan dia lakukan ya? Ya, perbuatannya. Kita menunjukkan perbuatan itu aja bedanya. Dua-duanya benar, enggak salah. Al-Asalif, Al-Asalif. Bakiyah Qolil, waktu Bakiyah Qolil. Al-Asalif. Haya, Bang Irfan. Bang Irfan, Bang Irfan. Al-Amal. Susahnya ada soal jitan memang betul soal itu al-amal min mufida bin ada soal tarkibun soal. Ha, Dedi, Ewindi,